Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan ke Taksim, ke Taksim Square, yang mana Taksim ini merupakan sebuah kawasan distrik, area seperti alun-alun, yang di situ ada masjid, kemudian ada area pertokoan, kemudian ada monumen. Jadi di sana kita bisa berbelanja, juga berfoto-foto ya teman-teman. Kita ke Taksim pada malam hari karena pada pagi harinya kita sudah berpergian ke ke museum, kemudian ke Masjid Hagia Sophia. Nah, waktu yang ada kita manfaatkan untuk ke Taksim, teman-teman. Di sana ada berbagai macam brand, toko-toko yang katanya di sana itu ada diskon juga, terus ada beberapa brand yang enggak ada di Indonesia juga. Seperti ini suasananya, sekalian kita menikmati sunset. Terus ada ini center laut, apa ini, Hotel Marmara, Hotel de Marmara. Taksim ini tapi istiklal sih masalah. Tapi tuh jadi istiklal di mana? Dan nanti kita kumpul sini 2 jam lagi, cukup gak 2 jam atau 1,5 jam, berapa jam? 6.15. Yeah. Oh, di sini ya. Oh, Menara Galata. Oh, tapi jauh. Iya. Iya. Kalau dalam 2 jam? Gak lutut ya. Oke. Kalau mau. Kalau yang enak, sindonya namanya. Yang enak, sup kayak. Apa? Kesup kayak. Oh, kesup kayak. Yang Kalau mau tukar uang di sana ada lampu merah. Cash. Alarm. Oh, bisa. Kalau ini, thank you. Nike Adidas. Sudah terus. Kalau terserah ada juga. Bisa lihat. Galata itu menara. Terjauh, Pak. Jauh. Kalau ini, kata ini. Longshan juga. Boleh nggak? Itu naik. Sepatu udah tahu belum? Ada kan nyari sneakers? Kalau sneakers, itu ada. Ayo lihat ya. Kenapa nggak masuk aja? Biar tahu, lihat tok muter gitu loh. Oke, okay, baca. Swatch. Cash. Oke, aku mau beli ini. Oh ya, sorry. Oh, there.
Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Çok kötü ya, bari at ya, yiyin bak. Kudret, kaşar tavuk bana gelsin. Kime? Alhamdulillah kita sudah selesai mencoba kebab. Memang rasanya itu ya begitulah teman-teman, hambar-hambar gimana gitu ya. Jadi kita langsung lanjut untuk mau makan malam menuju ke restoran. Ini suasananya di sini cukup ramai, banyak pencopet dan pencuri. Jadi teman-teman harap berhati-hati kalau di sini. Mereka terkadang menyamar menjadi penjual, bisa penjual parfum dan yang lain. Kadang mereka memaksa, jadi jangan direspon teman-teman. Sekalinya direspon mereka akan terus, dan mereka tuh berkomplotan ya. Jadi nggak hanya satu orang gitu. Kadang ada yang berpura-pura menjadi ini, menjadi itu. Jadi perhatikan barang-barang teman-teman, bawaan dan tas-tas dompet semuanya. Di sini lebih juga katanya, kata tour guide-nya, di sini juga ada yang menggunakan hipnotis. Jadi mereka pakai sihir juga gitu ya teman-teman. Seperti kalau di Indonesia mungkin gendam dan lain-lain. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di restorannya. Kita langsung lanjut makan dahulu di sini ya. Alhamdulillah. Apalagi kita kalau jalan sampai Grand Bazaar dan 2 km pergi balik dan jalan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau check out, bersih-bersih semua barang. Pastikan tidak ada yang tertinggal. Terus semua sudah saya packing seperti ini. Pastikan sudah semuanya. Oke. Jadi semuanya akan masuk bagasi. Enggak ada cairan ya? Dek, di itu yang biru. Ya. Kopermu? Iya, ya, air apa gitu. Thank you. Thank you.
bilang orang tua, mungkin dia rasa meninggal dunia terus. Benar-benar dia kubur dekat hampir 1 km jauh dari benteng saja. Namanya Bayu Palansari. Bayu Palansari. Ya, bagus ya. Bayu. Nanti kita ziarah makamnya. Berhenti di depan rumah beliau, rumah Ayu Palansari. Dan Muhammad Rasulullah tinggal hampir 2 bulan di rumah Ayu Palansari. Ayu Palansari tapi setelah Muhammad Rasulullah meninggal dunia, dia ikut tentara Abu Sufyan sampai ke menakluk kota Konstantinopolis. Tapi tidak hasil, tidak mereka gagal. Ortodoksi, pusat ortodoksi terkena di sini. Sebelah kiri ada gereja Bulgaria, yang di kanan di belakang ada gereja ortodoksi. Pusat ortodoksi di dunia masih Turki bawahnya. Ini kota kono bentengnya kelihatan, benteng yang di zaman Romawi abad 4 Masehi. Bahasa Inggris Golden Horn, karena bentuknya seperti tanduk. Kelihatan sungai, tapi itu kepecahan bagian Eropa. Jadi ujungnya air ini ada Selat Bosphorus. Nanti kita lewat pakai kapal. Oke, siap-siap pemasukan. Jangan lupa bawa jaket karena dingin bawah kita. Anginnya di atas dingin, di bawah bagian di bawah tak terlalu dingin, tapi enak. Mancing bawah. Okay, thank you. Ya, jembatan depan kita ini MRT bawah sini, jembatan Istanbul, kota modern. Baru diresmikan, itu salah satu jembatan baru, cuma 7 tahun atau 5 tahun yang lalu. Tahun lalu tua maksudnya. Jadi posisi kita di antara kota kuno dan kota baru, kanan kota kuno Bosphorus dilindungi oleh UNESCO. Julukannya kota Istanbul 7 bukit. Ya, setiap bukit ada masjid agung, masjid besar dibangun atas dipanggil Sarajevo. 7 bukit artinya. Bagian sebelah kiri Bosphorus dan baliknya jadi bagian Asia. Kita menyusuri bagian Eropa dulu ya. Jadi bagian Eropa kiri Bosphorus, bagian sisi sebelah kiri ada bagian Eropa, yang kanan Asia. Nah, ini kapal polisi belah kanan. Mana? Kapal yang kecil-kecil aja, portable yang bisa. Kita ada di Selat Bosporus. Masya Allah. Thank you.
check up. Pusat pemerintahan untuk enam sultan terakhir, ya enam sultan sampai kekhalifahan yang dihapuskan oleh harga kamar, harga standar kamar, kamar biasa maksudnya mulai 30 ribu euro satu malam 30 ribu euro. Setelah saya bisa tidur karena harganya terlalu tinggi. Kita ada masjid sama istana, bukan masjid sama jembatan, dolayısıyla jembatan Bosphorus. Karena kalau ada iklan Türkiye pasti ada. Çırağan Palas, İstana Çırağan ada bagian baru juga dikelola dari Kampiski, Hotel Kampiski sebelahnya, ini bagian baru. Ya, sebentar lagi kita foto grup. Coy.